Hello guys, welcome back to RKG Channel. Sekarang Are akan bahas mengenai cara untuk mengoptimalkan kesehatan lambung ya guys, atau asam lambung dengan konsumsi oyong ya guys ya. Gejala seperti mulas, sensasi terbakar di dada ya guys ya, dan rasa tidak nyaman dapat mengganggu kualitas hidup sehari-hari ya guys ya. Nah, mari kita simak penjelasan mengenai oyong ini ya guys ya. Sifat penyembuhan pada saluran pencernaan. Oyong mengandung sejumlah senyawa yang membantu mengatasi asam lambung. Ekstrak oyong memiliki sifat anti asam yang membantu menetralkan kelebihan asam di lambung. Karena itu, mampu mengurangi iritasi yang terkait dengan penyakit refluks asam. Efek penenang pada lambung ya. Oyong juga memiliki efek penenang pada lambung. Bahan alami ini membantu melapisi lapisan lambung dan mengurangi peradangan yang mungkin terjadi akibat iritasi ya guys ya. Dengan demikian, oyong dapat membantu meredakan nyeri dan ketidaknyamanan yang terkait dengan asam lambung. Lalu mengurangi gejala refluks asam. Refluks asam adalah salah satu penyebab umum asam lambung. Oyong memiliki kandungan serat yang tinggi ya guys ya. Kandungannya membantu mengendalikan produksi asam lambung berlebih dan mengurangi gejala refluks asam. Serat dalam oyong juga dapat membantu mengurangi tekanan pada katup esofagus bawah sehingga mengurangi kemungkinan refluks asam naik kembali ke kerongkongan. Efek pembersihan dan detoksifikasi ya guys ya. Oyong memiliki sifat pembersihan yang membantu menghilangkan racun dari tubuh. Hal ini dapat membantu meningkatkan fungsi pencernaan. Selain itu, oyong juga mampu mengurangi resiko terjadinya gejala asam lambung. Dengan mengkonsumsi oyong secara teratur ya guys ya, kamu dapat membantu menjaga saluran pencernaan tetap bersih dan sehat. Sebagai sumber nutrisi yang baik, oyong mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, serat, dan kalium. Nutrisi ini mendukung kesehatan lambung secara keseluruhan ya guys ya. Bahkan, mengkonsumsi oyong membantu mengurangi resiko gangguan pencernaan. Memasukkan oyong ke dalam pola makan sehat kamu ya guys ya, dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan saluran pencernaan. Cara mengkonsumsi oyong. Tumis oyong, kamu dapat ya guys ya. Menambahkan oyong dalam tumisan sayuran untuk mendapatkan manfaatnya secara langsung. Oyong sebagai sup. Gunakan oyong sebagai bahan utama dalam sup sayuran atau sup ayam untuk menambahkan kebaikan pada makanan. Oyong sebagai jus. Kamu juga dapat mencoba membuat jus oyong ya guys ya, dengan menambahkan sedikit jeruk nipis atau lemon untuk meningkatkan rasa dan memberikan manfaat ekstra. Oke guys, sekian saja info dari RKG Channel. Semoga info ini bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Dan see you. Bye-bye.